Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ira Rahmayanti Dayati NIM 190810644 Kelas Biologi B semester 3 YIN Syekh Nurjati Cirebon Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai Mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Nah pada poin 1 menjelaskan bahwa siapa sajakah para jenderal yang terbunuh pada saat G30 SPKI. Nah, para jenderal yang terbunuh pada tragedi G30 SPKI yaitu diantaranya pertama Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suparto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, yang ketujuh yaitu Leta Piera Andreas Tendean. Pada poin dua yaitu siapa nama jenderal yang masih hidup pada saat itu dan siapa nama anaknya yang tertembak. Nah, nama jenderal yang masih hidup saat itu adalah Abdul Haris Nasution dan nama anaknya yaitu Adai Irma Suryani Nasution, dan pada poin tiga yaitu bagaimana menurut Anda dengan adanya permintaan maaf pemerintah kepada keluarga PKI. Nah, menurut perspektif saya pribadi, saya tidak setuju dengan hal tersebut karena sudah jelas bahwa PKI sudah memporandakan negara kita dengan tidak manusiawi, dengan kekejamannya dengan pembunuhannya yang membunuh para jenderal para jenderal ulama, santri, bahkan rakyat juga banyak yang dibunuh. Dengan ti tidak wajar. Jadi menurut perspektif saya, pemerintah tidak perlu dan tidak berkewajiban untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati kepada keluarga komunis karena ya bisa saja paham-paham komunis muncul kembali intinya jangan biarkan komunis hidup lagi di negara Indonesia ini dan pada poin keempat yaitu kesan apa sih yang anda dapatkan ketika mendengar tentang cerita G30 SPKI nah, kesan yang saya dapatkan yaitu yaitu sangat ironis terus bercampur dengan rasa prihatin dan juga rasa khawatir dengan negara Indonesia karena PKI itu sangat kejam dan tidak manusiawi karena membunuh orang-orang yang tidak berdosa seperti jenderal terus masyarakat-masyarakat, mm, ulama, santri demi apa? Demi uh, kepentingan golongan yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, mudah-mudahan PKI tidak hidup lagi dan bangkit lagi di negara Indonesia ini, Amin. Pada poin kelima yaitu bagaimana dengan adanya usaha sekelompok Maparta yang mengajukan gagasan tentang HIP, haluan ideologi Pancasila yang ditolak masyarakat Indonesia, adakah uh, upaya pergantian dasar negara yang dengan Trisila dan Ekasila? Nah, menurut saya. Uh, adanya gagasan tentang haluan ideologi Pancasila yang ditolak masyarakat Indonesia ini dianggap tak memiliki urgensi. Nah, banyak pihak yang uh, menilai bahwa RUU HIP itu berpotensi menimbulkan konflik ideologi juga sebagai upaya pengamatan dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Yaitu pada salah satu pasal yang terdapat pada RUU HIP. Pasal ini terdapat pada Pasal 7 dan memuat tiga ayat. Banyak eh, kalangan berpendapat, seperti dari MUI, NU, Muhammadiyah, berpendapat bahwa konsep Pancasila eh, menjadi trisila merupakan sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Pasal tersebut menyebutkan eh, bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila. Kemudian Trisila e, sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Rumusan ini jelas-jelas mendapat perdebatan karena mengulang perdebatan lama yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.